Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Oke, kali ini kita akan review suara lagi dulu ya. Kita akan cek sound. Ini driver MCRD V3. Seperti ini dulur, MCRD V3 BY Suki. Berhubung banyak yang tanya kapan di review, oke, kita review dulu untuk suaranya. Ini dia MCRD V3 double layernya dulur ya. Seperti ini. Langsung kita pasang saja dulur untuk line finalnya. Kita sudah sediain seperti ini dulur ya. Pakai Toshiba 5200 dengan trafo 5 ampere CT47. Dengan ini elko-nya 10.000 mikro 63 volt kali 4. Beban 15 in kali 1, 12 in kali 2 dan 1 tweeter atau 2 ohm dulu ya bebannya. Kita pakai pendingin seperti ini. Kalau ditanya panas pasti panas dulu ya, tapi kita hanya cek sound sebentar saja dulur. Jadi aman saja. Langsung kita pasang dulur untuk finalnya. Seperti biasa dulur, main, kemudian ini B plus, CT plus, kemudian B main, dan terakhir speaker. Ini inputnya kita tancapkan dulur ya. Ini adalah suara sisa dulur yang masih ada di elko, jadi masih ada suaranya sedikit. Oke, kita tancapkan dulu untuk stekernya. Besarkan dulu ya. Biasanya ada yang tanya kenapa suaranya seperti atap. Emang itu suara atap dulur ya, karena kita pakai atap ini jadi kena bass itu suaranya seperti ini, seperti itu dulur. Untuk boxnya kita pakai mini scoop dulur ya. Thank you.
bagi dulur-dulur yang berminat bisa langsung kunjungi akun di deskripsi video ini dulur ya. Mungkin itu saja video kali ini, jika ada kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih.